Virgin Galactic meroket ke tepi luar angkasa dengan turis pertama pada Kamis, 10 Agustus 2023. Berisi 3 orang turis, seorang atlet Olimpiade, seorang ibu dan anak perempuannya dari Karibia, menjadi penumpang pertama. Roket tersebut meluncur ke luar angkasa. Pesawat luar angkasa yang membuat penumpangnya terbang dan tidak berbobot selama beberapa saat tersebut mendarat di Spaceport Amerika di Gurun, New Mexico. 3 orang tersebut merupakan pelanggan pribadi pertama Virgin Galactic setelah sempat tertunda bertahun-tahun. Perusahaan milik Richard Branson tersebut kini mulai menawarkan perjalanan ke luar angkasa, mengikuti Jeff Bezos dan SpaceX milik Elon Musk dalam bisnis pariwisata luar angkasa. Dilansir dari AP, Minggu, 13 Agustus 2023, penumpang pertama Virgin Galactic adalah John Godwin, 80, seorang atlet kano peserta Olimpiade 1972. Dia membeli tiket pada tahun 2005 dengan harga saat itu $200.000 atau lebih dari 3 miliar rupiah.